Oke guys ya, apa kabar? Hari ini gue akan membahas bersama US market lagi, saham Amerika ya, dua kali seminggu ya gitu, bahas-bahas biar kalian juga pada cuan cuy. Lagi pula sekarang aplikasinya udah ada dan segala macem, dijamin pula, ada bank pengamannya dan ini ya kan. Jadi monggo kita dapatkan cuannya. Jadi kapan kita bisa manfaatkan saham Amerika di 2 bulan terakhir 2021, dan ini list saham-sahamnya. Jadi guys, gua akan ngobrolin hal ini sebelum kita ngomongin saham-sahamnya. Kita akan ngomongin mengenai GoTrade dulu. GoTrade itu adalah aplikasi yang gua pakai untuk berinvestasi di saham-saham Amerika, guys, ya. Nah, GoTrade ini banyak tuh yang menanyakan kepada gua gitu ya, mengenai di mana sih Om GoTrade itu gitu ya. Nah, ini gua akan ngomong ya. Jadi GoTrade itu kita bisa beli a fraction of share gitu ya. Jadi kamu bisa beli dari satu share ya, less than satu share. Jadi kalau misalnya Facebook itu harganya 100 gitu ya, kamu beli 1/100-nya berarti $1 gitu ya. Nah, di sini ada TR8 security yang terregulasi di Amerika stroke broker gitu ya, yang mempunyai fraction-nya gitu ya. Jadi kamu bisa beli small unit. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana caranya GoTrade itu dapat nih ya Om, gua dapat share-nya, dia jadi perantaranya, gimana caranya? Nah, dia itu sebenarnya pengen supaya kita itu bisa reach out, stock itu bisa di reach out oleh semua kalangan. Nah, dari situ memang kamu bisa dapat tuh service-nya yang at low cost. Terus dapat duitnya dari mana? Nah, dari small fee yang dia dapat dari fraction foreign exchange dari kamu punya deposit ya. Lalu yang kedua, apabila ada premium pay subscription ya, kalau kalian mau ikutan gitu ya. Lalu juga dari interchange dari kartu debit card kalian. Itu pun masih coming soon. Jadi kebanyakan sekarang income-nya mereka dari small fee ya, dari foreign exchange-nya yang kamu tukar dari rupiah ke US dollar. Nah, terus kalau gue punya share ya Om ya, apakah gue akan dapat dividen? Yes, kamu akan dapat dividen, tapi tentunya when you purchase a GoTrade share gitu ya, atau share dari GoTrade, kamu entitled untuk dividen. Tetapi tentunya ini akan subject deduct by tax gitu ya. Nah, for fractional position, dividen mungkin tidak dibayar gitu ya. Untuk yang kecil mungkin dividen nggak akan dibayar. Kenapa? Karena dividen nggak bisa diganti. Misalnya kamu cuman receive misalnya 0,01 dolar gitu ya. Nah, itu kan terlalu kecil. Jadi kamu mungkin nggak akan dapat gitu ya. Tapi kalau kamu punyanya share-nya lebih besar gitu ya, di atas 1 dolar dan segala macam, dan memang dividennya memang tidak kecil ya guys ya, tentunya kamu udah bisa dapat dividennya. Nah, kapan lagi guys dapat dividen dari Berkshire Hathaway, Apple dan segala macam ya guys ya. Nah, itu kan memang sangat-sangat bagus ya kalau menurut gua. Dan maksud gua, kalau udah kayak begitu, kenapa enggak sih? Ya kan? Oke guys. Nah, satu lagi yang gua mau cerita di kesempatan kali ini adalah mengenai sentimen ya. Jadi seperti yang kalian tahu, window dressing itu kita yang ikut-ikut Amerika ya guys ya. Tapi window dressing itu common di mana-mana, termasuk di Amerika guys. Nah, kalau kalian lihat pattern dari 1949 nih ya, yang gue mau kasih lihat gitu ya guys ya. Jadi dari saat ini, nah ini ada di mana dia kasih nih ya, patternnya adalah all year long. Kalau yang dari item nomor yang hitam ya, dari tahun 49 sampai 2020 ya,
patternnya itu kalau misalnya di bulan November Desember itu selalu naik ya guys ya. Nah gitu ya, ini S&P 500 ya kan, 500 saham-saham yang paling liquid di indeks harga saham gabungan Amerika gitu ya guys ya. Nah di sini terus habis itu kita juga bisa lihat nih setelah election ya per years-nya gitu ya, itu yang hijau itu seperti apa, naik ya guys ya. Nih selama 10 tahun berapa bulan 10 tahun tuh naik gitu ya. Sedangkan kalau first year Democratic president, nah which is this year ya. Ini dia tulisannya di ungu gitu ya. Dia agak-agak doji tapi naik ya, at the end Desember jadi naik. Ya dan di November tuh dia malah naiknya lebih oke. Pertengahan mungkin ini ya. Doji-doji terus habis itu naik. Overall dari November sampai Desember plus ya guys ya. Lalu setelah itu after election year, after incumbent party loss, apabila first election day setelah pemilu, habis itu setelah incumbent-nya which is Republican ya loss gitu ya. Apa yang terjadi? Positivity rate juga ya, jadi masih naik. Nah, udah kita lihat nih S&P 500, gue udah bilang ya, berarti apa? Indeksnya aja lo udah bisa cuan ya, kalau lo kalian nggak mau megang sahamnya. Nah, kalau lo megang saham, udah gue pilihin nih guys, ini kode-kodenya. XER, GE, UNH, SYK, dan PEG, ya kan? Nah, mungkin kalian, apaan sih tuh om? Oke, ya. Nah, mungkin gue akan ngomong pertama XER, ya guys ya. XER ya, di sini kita ngomong XER ya, extra price storage system ya. Nih ya. Jadi dari tahun ke tahun dia memang udah naik ya guys ya, dan ini memang membuktikan bahwa dia akan naik lagi. Ini di tahun yang lalu dia naik ya guys ya. Der gitu ya. Di sini juga sama ya. Dia naik ya. Di sini ya, der gitu ya. Nah, di sini setahun sebelumnya juga naik. Kemungkinan dia akan naik lagi, extra storage space storage gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat bahwa revenue-nya juga ya. Nih gua gedein ya biar kalian lihat. Ya, revenue-nya juga lumayan, profit margin-nya juga lumayan ya guys ya. Terus dia juga lagi strong buy dan segala macam. Dia ini adalah real estate investment trust. Ingat guys, home, kalau kalian tahu home home rate ya, itu lagi naik ya. For the first time yang ada di Amerika itu biasanya itu di antara 300.000-400.000 untuk satu rumah ya, harga rumah. Tetapi saat ini der naik di atas 400.000, which is ya, kalau kalian mau ikutan monggo, oke? Satu, setelah itu, habis itu setelah itu guys, gua akan ambil yaitu GE, General Electric ya guys ya. Ini GE ya, GE ya, lagi flat ya guys ya, tapi overall kalau menurut gua lumayan nih ya. Setelah dia membentuk double bottom, ini lagi flat di neckline-nya. Kalau dia naik menurut gua nih lumayan gitu ya. Ini ada peluangnya juga lumayan ya guys ya. Kalau menurut gua oke banget. Nih kalian lihat di tahun sebelumnya juga naik gitu ya. Di November juga naik ya. 3 tahun sebelumnya juga naik, dan ini ada kemungkinan naik. Naiknya kemana? Menurut gua bisa ke 140-an. Ya. Oke, itu GE. Lalu setelah itu ada UNH. UNH ini semua simbolnya ada di GoTrade ya, kalian tinggal lihat. UNH, United Health Group Incorporated ya. Ini adalah healthcare coverage ya. Jadi ini apa ya namanya, asuransi ya, yang cover health coverage ya. Tapi dia juga ada software, ada data consultancy services. Jadi kebanyakan ada macam-macam lah. Dan ini digitalize ya guys ya. Nah kalau kalian lihat ya, ngeri ya net profit dan net income-nya ya guys ya. Kalau kalian suka yang fundamental-fundamental gitu, gue sih enggak. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat seperti itu, nah ini dia. Ya, dari 2012 ini memang chart-nya udah kayak BBCA ya guys ya. Mungkin ada koreksi dikit, abis itu naik, which is it's a very good
saham untuk diinvest ya guys ya. Market capnya juga lumayan ya, dan kayaknya nih bakalan naik lagi ya kalau melihat seperti ini. Kalian boleh lihat di sini, kalau mau kalian mau cek websitenya, kalau kalian pengen tahu kredibel atau enggak, monggo ya. Lalu yang kedua adalah GE udah, SYK. SYK ini adalah sama guys ya, another healthcare ya, Stryker Corporation ya, kayak musuhnya Hulk ya. Musuhnya Hulk ya. Nah, di sini ya guys ya, ini adalah health technology ya, medical specialty ya. Dia itu adalah medical technology, barang-barangnya di mana dia ada terbanyak ke ortopedi ya guys ya, lalu MedSurg, medical surgery, neuroteknologi dan spine ya, spine tulang belakang ya guys ya. Jadi, kalau menurut gua apapun yang related dengan health, monggo, kalau chartnya masih bagus, monggo ya. Dan kalau kalian lihat yang ada di sini guys, ya, net income sama revenue-nya lumayan ya guys ya. Agak menurun memang, tapi revenue-nya lumayan ya. Ininya ya, tuh. Ya, jadi kalian monggo, kalau dia naik lagi, kalau lihat dari chart daily-nya, ya, lagi flat, kalau dia mantul, ya, jedar tembus 280 ya, monggo diambil. Oke guys, tapi overall di weekly-nya uptrend ya, uptrend gitu ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu kita ada namanya PEG ya, PEG. Ya, PEG ini ya, PEG ini juga seru ya guys ya, kalau menurut gua gitu ya, harganya juga lumayan ya. Ini adalah holding company untuk public services ya, dia itu handle untuk elektrik dan gas ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan, monggo. Dan ini menjelang winter biasanya jelancar ya, kenapa? Pada nyalain penghangat ya guys ya, konsumsi batu bara nih. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau lihat, monggo ya, boleh dilihat, apalagi kalau dia tembus dari 64.89. Overall net revenue-nya juga lumayan ya guys ya, secara quarterland. Lalu juga net income-nya juga lumayan ya, kalau menurut gua profit margin-nya juga meningkat ya. Nah, dari sini kalau gua lihat di daily ya guys ya. Ya, tembus 67 wajar lah sampai 71-an ya. Oke. So jadi itu guys, kalau kalian mau ikutan monggo ya, dia ke GoTrade ya guys ya. Kalau kalian mau ngambil gampang, kalau kalian mau lihat nanti boleh gua kasih tahu ya ETF-nya apa. Tetapi kalau menurut gua, kalau kalian ngambil indeksnya aja S&P 500 November, Desember, cus, mudah-mudahan ya guys ya, peluangnya lumayan banget ya. Itu aja dari gua, semoga berguna. See you next time ya, nanti video YouTube akan keluar buat analisa saham sebentar lagi ya, bersama Om Swing Trader ya. See you guys, have a good day, bye bye.